Terus niki kula suwun kula ge seneng dina nak donga ben mustajab ngomong sing pun bosen-bosen larat ya kepengin mustajab lah jenenge kesel yo oleh amin. Sing ra payu-payu rapi coba-coba sing ngaji mriki nggih kepengin donga nggih ben mustajab payu bojo. Tapi aja marahi pangeran nemen-nemen sak bocahe disebut. Alamate. Karena saya pastikan Tuhan itu Tuhan bersama. Cawe jauh ya dong orang kepen untuk kue. Jadi di sini ada pertarungan apa? Doa. Ya, ada pertarungan apa? Ya itu kali zaman dunia pondok orang ngono dong. Ya ono santri seneng ninge ninge wah, yuk putrane kayak gede. Mesti rotan dalam ini nak ubi bila kan? Tak dalam ya seneng ayo repot. Kalau orang wong dokter wahyu terus yang senang wong nganggur, eh dokter lah iskipat-ipat ya Allah, jangan dapat itu. Nah saya pastikan Allah juga Tuhannya dia kan, dan Allah pasti melindungi dia. Wah so egois, Gusti, kulo juga orang mustajab. Sampeyan ketemu pengiran salah. Ken aku ngrungokno dongane, Dik. Dekne berkali-kali istiadat ora entuk kuwe. Mulane kayak kudu sadar. Dunyo wae wong akeh, paham ya? Sembo. Nah, iku nek kowe sadar ngono ya terjadi sujudul. Sehingga ketika orang dengar sujudul kalau dia begini donga iku izin. Donga kok intervensi Tuhan. Namanya donga kudu dipandang sebagai intervensi. Nah, sujud sing ngene iki mbok wonge pas lungguh, mbok pas bubuhan, bo pas melaku-melaku, itu sujud hati orang bakal itidal nganti kiamat. Sujud dan naruh abadah. Sujud yang bakal itidal. Kalau sujudnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pas itu posisinya lutuh, dicancang. Dicancang sampai Namrud. Dicancang, diopong. Saking gede ini geni. Buang gue ini banget gede ini. Sing tukang uncalo loh, jadi ora iso. 3 meter, 7 meter, wis ra kuat. Aku ini bingung, karena gede gede, aku anggar ngucalo Ibrahim mau ceblok nih pinggirnya. Mereka arahnya namarah. Orang berkali-kali dijajal ngono. Sangking gede nih gini. Akhirnya setan taso waro bisurati sayikin min suyuki kono. Pokoknya setan mendo wong tua elek. Terus marahi manjani. Jadi pelontar granat itu kunani kuno penemune nih setan. Akhirnya diwari gaya manjani. Manjani ketepil. Diwari gaya ketepil raksasa. Jadi penemune ketepil itu apa? Setan. Mana anak kiai ra seneng ketepil jare ku penemune setan yo ono to kono kok. Lah royaltine wis sapa iku? Walate akhire nganggo manjane. Ngangge napa? Manjane. Manjane basa arepe ketepil manjane ku gede. Diuncal. Diuncal Ibrahim tok tengah. Bareng wis kobong masyhur malaikat Mikail teko, malaikat sinten wonten teko termasuk ketuane malaikat malaikat Jibril teko. Malaikat Jibril teko itu menawarkan bantuan ini. Ya Ibrahim, kamu butuh apa sama saya? Nanti saya bantu. Jawab Ibrahim dengan tegas, amma ilaika fala, kalau sama kamu saya tidak butuh apa-apa. Ibrahim, Jibril itu pinter, ketua malaikat orang pinter. Pinter. Orang maksudku, orang butuh be aku, butuh be Allah, tak sampai no. Jari Jibril. Jari Ibrahim, kalau Allah ora perlu kuwe wis berso. Jadi salah, Jibril di depan Nabi Ibrahim salah. Dua kata itu masyhur, kabeh ulama sepakat mutawatir, amma ilaika salah. Nah, ndak maksudnya saya sampaikan ke Tuhan. Untung Nabi Jibril ora keterusan biar tahu malah marah cara mereka ora malah marah. Untung enggak sumari wae ndak ada yang bilang biar tahu ayo bahaya sampai kono. Jibril sing masalah kan. Mau ndak maksud saya tak sampaikan ke juga. Tapi Jibril rarana terusane lho biar apa? Nanti muni ngono kan masalah kan. Ustaz Ibrahim apa hasbi min suali ilmuhu bi hali. Masyur hasbi min suali ilmuhu bi hali. Ya Allah wis pirsa lho apa aku jalu. Lan darani Khalilur Rahman orang sangat dekat dengan Rahman. Khalil maknane kanca, jamake Khalil wa akhillah. Ibrahim saking parake pangeran Allah ngekek gelar Khalilur Rahman. Khalil itu maknanya kanca akrab. Khalil di jamakno akhil. Saking parake pangeran disebut Khalil. Ya wis. Mulane terus ning dunia sufi ana nanduman iku napa? Qad kafani ilmu Rabbi an suali. Wah, terus fa suali wa
sebut ini qad kafani ilmu rabbi min suali. Terus ketika aku donga fasuali waqti ali syahidun li tiftikori, nah aku jaluk pangeran iku mung go iling-ilingan, nah aku butuh pangeran. Jadi nah aku donga jaluk pangeran mung go iling-ilingan, nah aku butuh pangeran syahidun li tiftikori. Lha iku sujud ya. Jadi kalau suwon meskipun sekali saja. Mulanya dari etkaf secara ikhyan ini. Wa madaru hadi toriko ala hadi sajda. Wa madaru hadi toriko ala hadi sajda. Hanya butuh satu sujud. Tapi sujudul kopi sing larok abad. Jadi ini ku makom. Ya harus dilatih sama. Gak usah terus-terus satu ini ku buatan makom. Ulo ya di makom-makom. No. Pisan tok mau buatan satu tubeng pisan pisan tok. Ulo genatih. Kulo lu, niki kulo buka kartu karena ini urusan ilmu. Saya ketika anak kulo pertama badhe lahir, ora di duwe, mlarat tenan kulo teng perantauan jadi rumah kontrak. Saya sebagai manusia gilpen dungo supaya muyasar semuanya gampang. Tapi agar pe jaluk pengiran wisin. Mau urusan kelahiran kok jaluk pengiran. Pitik wedhus lahirno tamu bidan yo lahir. Mau sok ora tak anggap tontonan. Artinya kulo kowe ora ora rasane dadi wong alim bareng, tak warai, paham? Manjani sentenan ya Gusti. Wong wedhus sing lahirno tanpa bidan ya lahir, sapi lahirno tanpa bidan ya lahir, padahal sungsang. Lahir anak sapi sungsang to ora. Kan sikil sik ora. Kan luwe angel cara medis. Dadi akhir apa? Kok aku itimat mbek bidan isin. Tapi orang ngundang bidan kok nentang kok sok suci sok. Akhirnya syariat kula ge urip. Dalam keadaan bingung ten kula salat hajat kula kula jeneng. Sampai sekarang saya mimpi doa saya paling didengar Tuhan ya doa itu. Kalau doa ya Allah, saya beri rizki selalu minta Engkau walau fi ajalil umur wa aisyah ya. Meskipun di hal paling mudah, paling gampang menurut saya minta supaya saya tetap minta pertolongan Engkau. Meskipun hatta fi ajalil umur wa aisyah ya, meskipun hal yang paling gampang. Akhirnya kalau beberapa kali ditegur Tuhan, jadi kalau misalnya kalau pas mangan lelah sereten. Hal yang paling mudah, tapi ternyata kita tidak gampang, kadang seru. Melaku-melaku gak kepengen tabrakan, ditabrak uang. Kita akhirnya kalau ngusul tenang. Betapa pentingnya sujud. Lah, iya kanak buduwa, iya kanak stah ini ku orang bakat mustajab. Lah, sing, terus aku rosir ini, pas saat sholat itu saya rosir ini. Iya, ajaran ini Fatihah kan. Iya kanak buduwa, iya kanak stah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami meminta. Meminta itu ibadah. Lah masalahnya kowe ngeluh kan perkara njaluk mustajab kan. Lho kowe nganti ngeluh mergo njaluk napa? Mustajab. Sakjane kowe minta tok wis ibadah, justru minta tok ngetokno butuh pangeran. Kowe ora usah bakat. Mustajab. Mergo njaluk tok iku wis ibadah. Mergo njaluk iku bukti kowe ngakoni lemah, Allah kuat. Njaluk iku berarti kowe ngakoni kowe butuh, Allah sing dibutuhkan. Lah berarti ono status ubudiyah, ono status uluhiyah. Kowe jaluk kan berarti kowe azal, kowe ino, Allah aziz, Allah terhormat. Kowe butuh, Allah dibutuh. Lah tapi nek kowe jaluk dengan arti ngancam pangeran bil mustajab kan koyo ngancam. Kalau engkau jadi Tuhan engko yo dikabulkan. Nah ini kan mudah. Mosok ngono ora iso. Sesuk malah ning ati jare api anjen sing ngene kok gak. Lah itu rasa sujudul qalbi, ora balik. Nggih, yeah. Niku mboten napa? Sujudul qalbi. Sujud hati ora ngono iku. Iya kana budu, wa iya kana stam. Ya pokoknya kita berdoa ihdina siratal mustaqim. Kuwi ora usah bakas mustajab. Mergo iku wilayah Tuhan. Wong wilayah pangeran kowe kok melok. Wong kowe nak mbajak cawe itu kowe dek kita rapi gelem. Kowe bar iku kowe kandha kancam. Empo iku gelem ora urusane dek nek urusanku karena Anda ndak bisa kan intervensi di luar wilayahan. Tapi paling gak dia seneng ngomong kan bukti kita lana. Kira-kira orang seneng sejenis kan itu lumayan. Nono tetap. Lendak kalau kue misalnya jadi wong tuane kan tetap seneng. Alhamdulillah anakku senengi cawe itu berarti normal. Enggak normal mana adalah senengi ayu berarti normal. Kan ada dua normal wes. Nah tapi misalnya kelainan kan jadi senengi tak jenis. Atau seneng cahelek, trakom, macam-macam kan terus kekeliruannya kan sudah banyak. Artinya tidak ada perilaku benar yang tidak punya poin benar. Pasti perilaku benar itu punya poin. Tampo ngenteni. Disebadah dia, paham? Tampo ngenteni. Saya tak contoh. No. Misalnya Rukin ngelamar cawe itu. Ngelamar rondo ayu.
urung dijawab iya. Paling enggak wong kancane mendingan rugen ora wae pinter. Tetep ada status dasar. Paham ya? Ana rada ayu ning pojok, desa liya pojok. Kok rugen ro? Rugen wis jawab, gelem gak ditak rabi. Kancane ngelem apa? Roan kan iki wis jelas. Itu kan status positif atau negatif? Positif. Mustafa rung jawab, kabar rung jawab. Wah, kedisian rugen. Artinya banyak poin yang sudah didapatkan. Meskipun tadi rugen lah ya, tapi yang buah rumus yo gelem. Tapi menggetarkan sekian kompetitor kan karena paham ya? Nah, aku yakin malaikat Jibril, malaikat Hamalatul Arsy, malaikat kuabe di langit. Ketika kita berdoa pasti gentar karena ini orang sudah benar memposisikan dirinya yang butuh Allah yang dibutuhkan. Berarti ini benar ya ibadna tu antumul fuqara'u. Luang wis bener ora iso diancam. Malaikat tetap meriang ngadepi manusa sing wis donga iku meriang. Apalagi malaikat sering dinyak pangeran, takwane jaga wajah biasa-biasa saja tambah meriang. Nggih kula kutipkan hadis sahih. Inna lillahi ta'ala malaikatan sayyafin. Allah punya malaikat sing tukang jalan-jalan. Kon delok endi majlis zikri. Majlis zikri kasusnya tadi iki majlis halal wal haram pokoke yang menerangkan halal haram. Buatan wiridan, begini tak hadis rata-rata ulama menafsirkan majlis zikri itu majlis halal wal haram. Tapi orang wiridan nih, masa aku ini kira wiridan, buang bune. Ah, terus setelah itu Allah tanya, wahai alamu bi, hei para malaikatku, ngomongnya wah apa? Ngaji gue, belajar halal haram ini dengan. Lah yo terus tarpe bi, yo seringnya ngaji ke pintu pas warga. Wahai ngerawuh, apa mereka melihat suaraku? Ya tidak, mesti mau iman mau rata roh, modal iman mau. Umum roh dia, mau tambah nemen gitu. Terus, lah mereka jatuh apa? Kepengen buatin bun rokok, apa rohan rokok buatin? Umum roh, tambah wedi gitu, tambah mahal gitu. Ngurah roh mau wedi gitu. Terus, mereka jatuh apa? Nyebah jenengan gitu. Darah aku ya buatin, muka roh, oh tambah nemen oleh baca tasbih. Pengen ada yang, nah aku malaikatku wajar nyebah aku, penyeneng harapku. Wedi aku ya wajar nyebah roh aku. Malaikat mulai meriah, bodoh jebule. Takwane gak kepajer. Lha ning hadis to, ternyata takwa kita ini luar biasa, barokah ra roh niki. Barokah napa? Mulane ki ra usah muka sapa, engko marah gak luar biasa. Biasa ae, model goblok ngene wae, bobot keting. Paham ya? Lha ning teke hadis lah, wahal ro au hadis tanya apa tahu. Debatnya nak tidak. Kowe seneng dhisik iki. Mesti apa ora usah. Paham ya, terus niki kula suwun. Kula ge seneng dina anak donga ben mustajab, ngopo menawa simpul bosen-bosen marah dia kepengin mustajab lah. Jenenge kesel yo oleh paham ya. Sing ra payu-payu rabi coba-coba sing ngaji mriki nggih kepengin donga nggih ben mustajab payu bojo. Tapi aja marahi pangeran nemen-nemen sak bocah disebut. Salamate. Karena saya pastikan Tuhan itu Tuhan bersama. Cawe jauh ya dong orang kepentuk kue. Jadi di sini ada pertarungan apa? Doa. Ya, ada pertarungan apa? Ya itu kali zaman dunia pondok orang ngono dong. Ono santri seneng ninge ninge wah, yuk putrane kayak gede. Mesti roda dalam ini nak ubi bila kan? Tak dalam ya seneng ayo repot. Kalau ono wong dokter wahyu terus yang seneng wong nganggur, dokter lah istipat-ipat ya Allah, jangan dapat itu. Nah, saya pastikan Allah juga Tuhannya dia kan. Dan Allah pasti melindungi dia. Wis ojo egois. Gusti, kulo juga ora mustajab. Sampeyan ketemu pangeran disalo. Hen, aku ngrungokno dongane, Dik. Dikne berkali-kali istiadat ora entuk kuwe. Mulane kayak gue tuh sadar, dunia gue wong akeh, paham ya, sembuh. Nah, itu nak gue sadar ngono yang terjadi sujud. Jadi gue lo suwon, gue pihe hatimu, wae gue lo suwon lah. Wasjud waktu arif nih gue nomor siji nih sujud tuh kalau mulane jang-jang alim nih gue. Kualitas gue lono gue tenjuan gue izin deh pengiran. Gue lono sama ngambil kena era kena. Gue lono agar turun kadang gitu pengen merengut gitu pengen
napa kowe kukur-kukur napa anggereling. Anggereling ya Allah, kok koyo aku gak kuat teng kerajaane jenengan, ra kuat dadi kawulane jenengan. Kulo anggere kadang nggo jamuk bojo, kok kecewa mbek tangga, kecewa mbek santri. Kadang nggih kepen ngeluh, tapi anggereling. Gusti ini kok yo kersane jenengan terjadi ini kok kulo ngeluh sawane kok ora rido mbek aturane jenengan. Akhire guyu. Lah kadang guyu kok keliru, jamuk bojo, jamuk kok malah seperti gue sih. Tiang lo jelek kok gue. Wah repot tuh, lalu terang lo terus dia. Iya aneh kan, jadi uang busuk iya aneh. Mulanya bener gue rau tau busuk. Penak soalnya udah gue. Tau ngamuk ngamuk, tau merengut merengut, tau guyu guyu, penak pokoknya uang awam lu penak. Terus ngono awal ya malu, berkor Rahman Rahim mau tuh sih. Malu nih ayo. Wong kowe ngene iki yo gaweane pengeran kok piye gitu. Dadi sampean tak critani kula niku gadah kitab jenenge Khilyatul Auliya. Khilyatul Auliya itu kitab induknya Ihya. Jadi Imam Ghazali sampai alime ngoten karena pengagum kitab Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Itu Imam Ghazali setengah hafal. Akhirnya beliau mengutip kitab Khilyatul Auliya sebagian dicomot di Ihya. Kalau beliau kitab fikihnya itu merujuk kitab Nihayatul Matlab, karangan gurunya Imam Haruman. Itu juga 14 jilid. Sehingga Ihya itu kumpulan dari sari dari Nihayatul Matlab dan sari dari kitab Khilyatul Auliya. Menjelma jadi kitab Ihya yang melegenda. Saya alhamdulillah punya dua-duanya, kitab induknya Ihya itu satu. Itu di antara yang diceritakan niki tiru tenan nggih. Nah niki wajib gua tiru. Di antara yang diceritakan Abu Nu'aim Al-Asfiyani, sahibu Khilyatul Auliya itu. Kita muridnya Imam Jabir, sahabat kan ada yang terkenal jadi Jabir bin Abdullah. Ini dia murid terkenal jadi Muhammad bin Munkadir. Ini namanya Muhammad bin Munkadir, masyur. Muhammad bin Munkadir itu masyur sekali di dunia fikih maupun di dunia tasawuf. Biasanya kitab Iyana itu sering mengutip makalahnya Muhammad bin Munkadir. Itu tidak ada orang fasek mati. Orang fasek sek mati, teko. Mati ini oplosan lah ya, teko. Sekaruan mati merkumumbir, oplosan teko. Orang itu janggal, karena cara fikih ini, sama terang lah cara fikih ini ya. Rumah nonton ini. Nah, ada yang mati ngumbir oplosan, gue Mustafa, kira-kira jadi kiai nyolati orang. Islam ya, nyolati. Nyolati gue. Nyolati. Nak bunuh diri? Nyolati gue. Pinter, waduh pinter ya. Sekali-kali waduh pinter. Tapi, keliru separuh, paham ya, keliru separuh. Nah, dawe Nabi ngeten nggih. Ning rumana tenan, kena mbok tiru, wajib mbok tiru, ini hukum. Kalau konsensusnya ulama ahli sunnah wal jamaah, termasuk yang di dalamnya orang Syafi'iyah, Malikiyah. Seorang tokoh itu sebaiknya tidak nyolati orang yang masalah besar. Misalnya kalau di Desa Meranggen, kok kiai ini Mustafa, anak ning kene nyontokno Ruben, apa kiai Cirayu Rido ya, Mas. Nyora nyontokno kuwi repot, kene daerah kiai, nyontokno Ruben itu mesti ya protes ya gitu. Protes ya gitu. Jadi misalnya gini ya. Nah ini daerah kula itu kaya enak ada kiai yang ulama. Biasanya bagian nyolati itu kiai. Ulama itu ngetahin ada masalah angel lagi juga. Jadi ulama malah kayak nganggur di daerah kula. Enak. Nguya aku ya. Yang sidok diri dia ngotong. Kalau itu menurut sidok diri. Mas-mas yang kiai-kiai itu nak tahlilan gue gurih. Juga gue nak ono mati, jejer gue lah bareng. Jadi mereka nih wanton tukang imam tahlil, gitu tukang nopo-nopo. Jadi dia itu kau juga gue. Jadi pena orang untuk jantah rakanya lah. Dari mulai. Kok pena mas? Ya mudah lagi tadi pena. Jadi orang kok dia hidup terus kamilan ono mati di nih ono tahlil. Orang rata malah malah. Pena cocok kalau tercocok. Ada mereka buatan gitu. Yang paling hidup yang paling paling kesel loh iya. Ya tapi alim tuh agak aja boros. Oh jadi alim kesel itu. Nah itu kalau dalam hadis suatu saat ini rumah nonton nabi. Suatu saat nabi itu datang ke seorang janazah ke janazah. Nah, nabi itu kan muka syafah ya. Beliau bilang, alaihi dinun. Apa dia punya utang? Naam ya Rasulullah dinaron. Ya dia punya utang 2 dinar. Dia punya utang 2 dinar gitu. Setelah punya utang 2 dinar, nate kula hitung 2 dinar itu sekitar 4,2 gram. Berarti pinten? 1 dinar itu 4,2 gram. Kalau 1 dinarnya 300 ribu berarti sekitar berapa? Pinten?
Karena sanggup bayar 600, sanggang atas mungkin 1.800.000 sih. Sanggup bayar sekitar itu. Kan 1 dinar sama dengan 4 gram. 4 gram nak tolong atas saya mungkin berapa? Sudah? Nah, rong dinar berarti. 24 ya, 2.4 berarti sarusen diutang rong juta 400 kan angel loh. Sanggalnya urus kan urus. Rong dinar. Padahal Nabi itu balik kanan, kundur, nggak mau nyolati. Padahal Nabi itu biasanya munafiknya kerso nyolati. Asal nggak dilarang Tuhan. Bareng pada Nabi kundur, Qatadah seorang sahabat, ya Rasulullah, huma aliyah, 2 dinar itu kewajiban saya. Akhirnya Nabi kembali mau nyolati, terus nyolati. Setelah, tapi Nabi sebelum kundur balik kanan tadi, Nabi sempat ngetikan, sallu ala sahibikum. Tapi kau nyolati jeng, ya aku rausah. Sehingga ulama ahli sunnah berpendapat, jika ada orang mati oplosan atau bunuh diri, atau mati pas selingkuh, pas demenan, pokoknya yang bener-bener itu. Itu sebaiknya tokoh sentral itu tidak ikut ngimami, tidak ikut nyolati, supaya jadi jera, bahwa ini masalah. Tapi santrinya atau orang kebanyakan harus nyolati, guling-gulingan setiap jenazah muslim berhak disolati. Jangan sampai ada tradisi mati oplosan sampai matinya masjid jumlah yang sholat sama gampangnya. Berarti keliru separuh itu jawabannya. Paham ya? Ini ku teks kalau sama enggak percaya cari di sarah muslim ketika Nabi Dawud sallu ala sahibikum apa? Sallu ala sahibikum. Jadi kalau balik ini malik. Kan enggak fair kan? Misalnya kalau semuanya wajib datang perduki fayah masa wong sing mati oplosan sampai sing mati pas sujud jumlah hadirin. Sama. Terus yang bengok-bengok juga sama, karena kan biasanya sebelum dipentem kan saya guys, saya enak pas yang mati sujud oleh ini saya doa hati, pas yang mati ngoten niku saya guys, saya mau mati juga, macam-macam kan.